Halo gamers, bersama gue Nalan guys, dan gue masih main game Mythic Samcock ya. Nah, di video kali ini, sebelum video dimulai mungkin gue mau promosi menuju Top HP Gaming Shop ya. Dia udah ada rate terbaru guys, jadi kalian bisa langsung saja menuju ke link di deskripsi. Yang pasti aman, terpercaya, dan lebih murah sekitar 20%-an dibanding kalian beli in-game ya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas nih perbedaan antara CP ya. Jadi, line up tuh sangat mempengaruhi, dan ini juga berhubungan dengan Sultan di server gue ya tentunya ya. Kita akan sama-sama lihat. Sebelumnya gue akan coba buka ini dulu guys ya. Wismilak nih ya, semoga dapat yang berguna nih red insignia-nya. Let's go. Yah, dikasihnya itu kadang-kadang ya yang membuat kita tuh susah bersyukur gitu guys. Dikasihnya kayak begituan gengs. Nyebelin gak sih gengs? Udah lah ya, gak apa-apa lah ya. Bersyukur aja guys, disyukuri saja guys ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat sama-sama videonya. Di sini ada, kalian bisa lihat ya. Di sini gua akan stop dulu sebentar ya. Gua pause sebentar. Di sini kalian bisa lihat ya. Ini gua gedein sedikit nih biar kelihatan. Di sini itu ada C9 lawan C2 ya. Kalian bisa lihat sama-sama ya perbedaan CP-nya nih guys ya. Yang satu ini si C9-nya ini itu SF orang tua namanya. Dia tuh 372 juta. Dia juga sudah pasti sultan ya, 372 juta. Melawan 497 juta nih guys ya. Jadi sekitar selisihnya itu perbedaannya 125 juta coy, beda coy. 125 juta ya perbedaannya guys ya. Jadi perbedaannya rada signifikan sih jujur aja ya guys ya. Nah, gua akan balikin lagi. Kita lihat sekarang pertempurannya nih, kira-kira yang menang siapa gitu ya guys ya. Kira-kira yang menang siapa, gue cepetin aja langsung sampai di pertarungannya guys. Seperti ini ya. Dia pakainya nih, si orang tua ini pakai si Zuochi nih, Zuochi bintang 6 ya. Lalu dia pakai line up full Wu di sini ya. Ada Xiao, ada si Luxun, Sun Ce. Dia nggak pakai Zhou Yu ya di sini ya. Dia pakai Luxunnya nih sebagai hyper carry-nya nih. Lalu dia pakai si Xiao Xiao dan dia pakai si Sun Quan. Sedangkan si Bang Kim Chris seperti yang kita tahu dia main full hand ya. Ditaruh si Dong Chuo-nya di belakang ini untuk mengcounter Sun Ce gitu ya. Lalu di depan ini pakai Suochi juga. Ronde pertama, turn pertamanya juga Suochi, keduanya Lubu, ketiga Jiasu, keempatnya dia pakai si Cai Wenji, di kelimanya itu dia pakai si Diao Chan guys. Nah, ini seperti ini ya. Kalian bisa lihat sama-sama nih tuh. Ngehil-ngehil ke dia punya si Dong Chuo cuy. Oke, Zuochi-nya jebret. Freezing-freezingnya. Ini gue yakin juga seharusnya sih taktik-taktiknya udah GG itu ya. Jalannya berkali-kali. Zuochi-nya kalian bisa lihat ya. Berapa kali jalan tuh, lihat tuh. Di sini Luxun-nya dia udah mati. Lalu si Sun Quan-nya dia seharusnya sudah mati. Tapi karena ada unyielding. Ya, ada unyielding tuh. Kalian bisa lihat ya. Ada unyielding. Jadi dia nggak mati-mati cuy. Unyielding dari mana bang? Itu dari taktiknya Hua Tuo. Gue udah berkali-kali bilangin ke kalian ya. Itu sangat worth it untuk kalian pakai guys ya. Hua Tuo guys. Taktik Hua Tuo guys. Oke. Jebret. Oke, sekarang saatnya dia jalan. Zuochi-nya dia jalan. Nah, ini juga ngasih stun-stun ya tentunya ya. Tuh, stun-stun Zuochi. Nanti stun Zuochi dari mana bang? Nanti akan gue coba. Kita telaah sedikit lah ya setelah pertandingan ini guys. Perbedaan 150 juta bisa menang sih. Nanti kita tonton sama-sama. Gue gak mau spoiler guys ya. Gue gak mau spoiler guys. Cuman kayaknya kalian sudah bisa tebak-tebak nih yang menang siapa ya. Gila sih bedanya, ini juga bintangnya 26 nih SF, si orang tua, si Kim Chris ini udah 35 cuy. Bintangnya nih merah, gila sih. Bisa menang cuy. Emang Wu ini agak ngeri ya, dan dia juga pakai Sun Quan. Dia pakein Hua Tuo, dia juga pakein Steel S Mountain cuy. Jadi kayaknya ngambil damage dari temen-temennya cuy ya. Luxunnya jadi bertahan tuh, kalian bisa lihat ya. Di sini juga dia gak pakai Zhou Yu ya. Dia pakainya tuh Sun Ce cuy. Ngeri gak lo? Pakainya Sun Ce bos Q. Nah, digampar-gamparin tuh sama si Luxunnya ya. Oh, kebuknya berapa kali jalan tuh. Oke. Ulti lagi. Ke-heal semua guys. Ya, si Sun Quan-nya selalu counter attack ya by the way ya. Ini Sun Quan-nya juga kalau kita lihat sama-sama nih baru bintang berapa tuh si Sun Quan-nya tuh. Bintang berapa sih ini Sun Quan? Nggak kelihatan sih anjay. Dikasih rekordannya juga... Kualitas videonya juga kurang bagus ya guys ya. Ini gue dapet dari Discord, anak Discord ya, taruh di Discord kita. Bagi kalian yang mau join mungkin bisa langsung aja join, linknya juga ada di deskripsi guys, tinggal join aja guys. Itu juga banyak sepuh-sepuh, kalian bisa tanya jawab di sana ya. Oke, akhirnya Sun Quan-nya mati. Begitu Sun Quan mati digantikan oleh Zhang Liao ya, yang notabene Zhang Liao ini damage dealer supaya bisa cepat bunuh musuhnya guys. Nah, ini dia Sun Ce-nya, dia gebuk. Sun Ce-nya juga gebukin si Dong Chuo-nya. Dong Chuo-nya nggak usah mati guys ya, kalian lihat juga itu berarti si Dong Chuo-nya sudah punya. Ini sih nggak kelihatan unyielding ya. Mungkin dia pakai yang invisibility itu kali ya.
Soalnya nggak ada tulisan invisible, nggak ada tulisan atau nanti kita coba ciduk lah kalau si Kim Chris, Sultan Kim Chris ini kan kita bisa ciduk ya. Kalian lihat dihabisin oleh si Sunce-nya langsung guys. Rata.com ya langsung muncul Jiasu ya, dan Jiasunya habis ultimate juga mati guys. Ngeri enggak lu guys? Nah, sekarang kita coba ciduk sedikit ya mengenai si Kim Chris, kok si Dong Chuo-nya tuh enggak mampus-mampus ya. Kita langsung ranking. Nah, ini gua buka holy skill dulu juga sekalian ya ke kalian supaya kalian sama-sama tahu. Nah, ini kan gua udah bisa buka semua nih. Kebuka dapat 12. Nah, itu dapat 147% ya. Nah, itu hilang tuh nanti tuh. Nah, nanti tinggal yang ininya nih, gear kalian wajib lengkapin semua ya. Nah, nanti mungkin akan kebuka Big Bang yang level 2-nya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung menuju, kita ciduk nih si Sultan Kim Chris. Kok Dong Chuo-nya enggak mati-mati, guys? Kita lihat ya. Kita view line up. Kita lihat Dong Chuo-nya Doski nih. Ininya masih 35. Oh, ini ada ini nih, Divine Share Life, ini dia benar. Makanya dia enggak ada yang shield apa Scorch Earth tuh, dia enggak ada ya. Dia pakai ini nih, dia juga enggak pakai Hua Tuo nih. Tuh, dia cuma pakai damage reduction doang ya. Ini seharusnya nih dia pakai Hua Tuo nih. Dia kalau udah pakai Hua Tuo mantap nih. Nah, ini dia pakai ini udah pas ya. Dia udah pas nih dari sini dari si applicable warrior-nya dari ini. Musuh yang digebuk sudah pasti dalam kondisinya kena poison gitu ya. Berarti skillnya si Zuochi ini pasti ada mempengaruhi ke poisonnya. Kita lihat ya sama-sama ya. Skillnya Doski, pasifnya nih kita lihat nih. Burning akan ngestun target kalau affected freezing sama burning status loh. Kok dikasihnya poison? Restore HP equals gini lowest. Oh, kalau misalnya berarti dia Zuochi-nya ini dijadiin healer nih sama si Bang Kim Chris ya. Dijadiin killer nih, healer sorry. Nah, kita lihat nih yang lubunya ini harusnya stun dia pakai taktik. When analyzing skill that apply status ini makes the process. Nah, ini seharusnya kalau menurut gua ya, dia mendingan pakaiin taktiknya itu yang musuhnya itu terlihat seperti burning atau poisoning sih. Freezing atau burning. Jadi otomatis dia ultimate, musuhnya kena ultimate-nya dia itu kondisinya itu sudah terlihat seperti freezing atau burning status, otomatis langsung ke stun satu target, coy. Seharusnya sih itu ya, dia pakainya tuh, mix status tuh. Jadi mix status. Jadi bisa jalan satu kali lagi ya. Di sini dia juga pakai Scorch Earth tuh ya. Seperti itu harusnya mungkin taktiknya bukan ini ya. Harusnya taktiknya itu kalau menurut masukan dari gua, dia kalau lubu itu harusnya pakai yang lubu. Nah, harusnya pakai yang ini sih menurut gua, Yasu sih. Jadi musuhnya tuh dalam kondisi kayak terlihat seperti lagi kena frozen. Jadi langsung otomatis ultimate langsung ke stun gitu loh. Harusnya ya. Ini juga gua dapat masukan juga dari anak-anak Discord sih ya, yang pada user Han atau pada meneliti tentang Han ya. Jadi kalian makanya bisa feel free to join. Lalu yang ini poison state, ini tadi dia pakein ke si Zuochi ya. Itu udah cukup oke lah ya, udah cukup oke nih. Nah, ini juga ada yang untuk burning state. Ini burning state katanya sih untuk si Diaochan, ini untuk si Jiasu. Kita lihat ya. Kita lihat hero Jiasu guys. Hero Jiasunya Doski apa nih? Enak ya bisa ciduk-ciduk ya guys ya di sini ya. Dia punya Jiasu pakai taktiknya default frozen state. Kita lihat skillnya. Freezing poison restore HP. Oke, ini juga udah bagus sih ya. Sama aja freezing sama poison effect sih. Tuh, lu mau frozen atau mau frozen atau mau poison sama aja. Tapi kalau menurut gua yang lubunya sih, menurut gua ya much better dipakein yang tadi ya, yang ini sih. Nih, kondisi frozen state harusnya nih. Jadi dia ulti langsung kena stun cuy musuhnya cuy. Ini kan karena ada stun the target tuh. Kalau lagi terkena freezing atau burning. Seperti itu guys, oke. Nah, terus kita lihat lagi ya Dong Chuo-nya. Berarti tadi pakai yang dia pakai share life. Share life-nya ini disandingkan dengan, kita lihat ya. Share life itu soalnya harus disandingkan guys. Ini udah Scorch Earth, ini juga udah Scorch Earth. Ininya dia pakai share life ya. Nah, dia share life-nya sama si Cai Wenji nih, guys. Tapi si Cai Wenji-nya nggak pakai Scorch Earth ya. Yang ini begini, yang ini. Nah, Scorch Earth juga udah 3 Scorch Earth, coy. Gokil, pantesannya ronde pertama nggak mungkin bisa dibunuh ya. Nah, ini Cai Wenji-nya Doski juga udah hampir mentok nih, guys. Dia pakai ini ya. Ini seharusnya mungkin memang tanker ya. Increase
disabling resistance of all friendly warrior sama status effect. Oh, lebih sulit kena stun dan kawan-kawan nih. Ini untuk counter si Wei ya. Di sini juga Wonder Burning dan kawan-kawan ini is dispel, bisa kenain musuh lagi. Jadi memang ini cocok banget sih untuk fraksi Han ya, cocok banget sih. Tuh bisa transfer. Nah, ini nanti di sini 80% bisa void dispel. Jadi lu kena stun dan kawan-kawan bisa di void coy sama dia cuy. Tuh. Oke. Okay. Bisa di begitu lu kenain musuhnya mau dispel enggak bisa tuh di void dispelnya ya, seperti itu ya. Kalau yang ini restore 1 rage, oke. Okay. Ininya kita lihat shield effect. Deploy warrior status effect. Nah, ini ada aura-aura ini nih ya. Jadi semakin gampang untuk kenain musuhnya itu burning, froze, freezing sama burning, poison sama freezing ya, tiga itu ya. Seperti itu nih guys. Ini juga Zouji-nya dia juga udah mentok loh guys. Ngerik sekali cuy. Memang kalau Sultan tuh tiong-tiong ya hidupnya. Tinggalnya juga udah full merah. Ini artifaknya 50, ini masih 35. Ini udah gocap juga. Kalau gocap apa nih? Oh, status effect. Kalau ini increase duration reflection shield satu ronde ya, nggak terlalu kepake sih. Memang ini kepake banget. Ini juga pasti udah mentok deh. Udah 50 juga ya. Mungkin berikutnya kalau menurut gue mungkin when shield disappear ya. Ini kurang greget juga sih memang sih. Ya ini bebas ya. Dua-duanya nggak terlalu greget sih. Ya. Seperti itu guys. Oke deh, mungkin segitu dulu aja ya di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Enjoy terus main gamenya. Jadi nggak melulu mengenai CP guys ya. Nggak melulu mengenai CP. Kalian lihat selisih 150 juta aja bisa menang guys. Kalau komposisi timnya tepat, racikannya tepat. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat buat free to play, buat mid spender, buat sultan gitu ya. Kalian bisa racik-racik gitu ya, racik-racik sesuai kalian punya apa namanya pertimbangan gitu ya, cocok ini mana ya, seperti itu ya. Kalau free to play saran gua sih fokus di satu lineup aja, kalian kuatin, kalian mentokin situ guys ya, untuk bisa at least di arena dan kawan-kawannya lah masih bisa hidup lah guys. Seperti itu guys. Oke deh, mungkin segitu aja guys di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Thank you for watching and share next video. Bye bye. Ciao.